Hi guys, welcome back di Media Merpati. Setelah sekian lama gak bikin video, setelah kemarin balapan di Sentul ada sedikit vakum karena ada kesibukan dan lain-lain. Akhirnya sekarang bisa bikin video. Di video kali ini kita akan membahas Honda Beat 150cc, yaitu ada seorang customer kesini datang pengen merubah Honda Beat-nya jadi 150cc dengan gaya racing, kayak road race begitu. Setelah apa ya, saya juga agak mikirnya, aduh kalau buat harian apa kuat apa enggak, tapi ya kita harus mencobanya. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Media Merpati. Kita lanjut ke video proses pembuatan motor itu sendiri, dari membuat noken as, mendial dan lain-lain. Tunggu dulu, sebelum lanjut jangan lupa like, comment, and subscribe. Come on. Oke, sekarang di hadapan kita sudah ada motornya. Setelah proses panjang kita lakukan, dari mulai bikin noken as, bikin porting, mungkin boring, terus memperbesar crankcase, juga kemarin ada sedikit kendala, yaitu kita bikin noken as ternyata terlalu besar, kita perkecil lagi karena mesin camnya kemarin agak sedikit bermasalah, jadi kita bantu dengan gerinda mengikuti jejak leluhur dan guru saya, yaitu pakai gerinda. Nah, udah selesai motornya. Maaf kita tidak begitu detail videokan karena kerepotan, dan kameramennya juga kemarin sibuk ada urusan lain, jadi ya sudah jadilah begini, sudah ada nempel di motor. Mungkin apa ya, sedikit resi lah kelihatannya. Selanjutnya kita akan review barang apa saja yang dipakai di motor ini, dan apa saja part-part kecilnya. Okay, let's go. Ini dia penampakannya, Honda Beat 150cc standar harian open. Ya, jadi barang yang dipakai yang pertama variasi ya, variasinya yaitu handle dari Kitako. Ini menurutku bagus juga karena ada setelannya, tuh bisa didekatkan, dijauhkan jaraknya sesuai dengan keinginan. Lalu juga ini sama, cuman agak kekurangannya mungkin kalau saya pribadi ya lebih seneng RCB karena bentuk ininya tuh seperti original, jadi nyaman. Kalau ini kurang nyaman, dipakai gini aja nggak nyaman, apalagi buat sandaran. Cuman balik lagi ke selera, cuman ya kembali lagi ke seleranya yang mau pakai ataupun yang seneng, itu tidak bisa dipaksakan karena masing-masing punya keinginan dan kesukaan. Lanjut
dia pengen pasang begini nih, apa sih ini namanya, visor ya. Lalu ada ini, aduh kukunya hitam, oi. Genesis Racing, Genesis Auto Work. Ini nama bengkel saya, namanya sekarang Genesis. Jangan lupa follow Instagramnya Genesis Auto Work. Oke, lanjut ke bagian sini. Ini sini ada voltmeter, voltmeter biasa lah ini, yang murmur aja. Biar ada gaya sedikit. Voltmeter paling berapa ya? Ini 100-an mungkin. 150 nggak tahu orangnya yang beli. Dan juga di sini ada gas spontan Daytona. Dia beli sendiri. Ternyata dia beli yang original. Mahal juga, kaget. Biasa pakai yang di bawah 200.000, dia beli ini hampir gope. Wow. Bedanya? Bedanya kelebihannya sama ya, apa ya bedanya? Mereknya aja kali ya, sudah mendunia mungkin. Lanjut ke area pendingin. Dia pengen pasang oil cooler besar. Nah, seperti ini yang sedang ngehits nih. Sebenarnya ini radiator bawaannya tuh GSX 150 ataupun Satria Evo Fi. Cuman dirubah menjadi oil cooler. Udah pada tahu lah ya, ini udah banyak banget yang jual. Cuman ini pertama banget. Oh, sedikit cerita tentang oil cooler ini. Oil cooler ini yang merubah dari radiator FU dulu, yang FU apa? Fi, belum ada GSX. Fi itu yang pertama banget dari radiator dirubah ke oil cooler itu Pasumingan alias Amian BBS. Jadi setelah dia pakai, waktu itu saya ingat pertama banget dipakai di motornya Arsita, tim Bandung juga, dan juara pertama dipakai Robi di Banten. Makin kesini ya mungkin ya tinggal copy paste aja lah kalau sudah lihat orang teknik itu kan. Kalau yang mau, kalau ada yang mau pasang ataupun order, silakan hubungi ke IG Genesis Auto World ataupun Mas G. Oke. Sekarang ke bagian peredam kejut atau shoplaker. Di sini kita pakai shoplaker 1 juta umat yang banyak sekali dipakai dan laris, yaitu Kitako KTC ya, Kitako. Bentukannya kayak gini. Lanjut ke pelek, dipakai Pirosi yang model terbaru seperti ini. Ban? Bannya pakai Pirelli. Road race look banget tuh. Ya, pokoknya dia pengen kayak road race lah. Cuman bedanya ini dipakai harian. Nah, untuk pengereman kita pakai disc brake punya Kitako dan apa namanya, kepala babi atau disebutnya master rem, master rem kepala babinya pakai Nissin. Kabel rem? Kabel remnya biasa lah, DDR yang umumnya dipakai. Ganteng juga kalau udah jadi. Cuman ini masih kotor, belum sempat dicuci. Mumpung ada waktu, ya kita buru-buru bikin lah, karena waktunya juga mepet. Kita mau persiapan balap juga berlip, belum latihan, motor belum di repair karena kemarin alhamdulillah banyak kerjaan. Jadi kita sempat-sempatin sekarang. Mohon maaf kalau ada kekurangan tentang apa nge-review motor ini. Lanjut ke pengkabutan bahan bakar. Ini pakai karbu PE28. Ini sama karbu 1 juta umat. Banyak banget jenisnya, dari mulai yang mahal orisinil sampai ke paling murah juga ada. Ini pakai yang tidak terlalu mahal. Sedang lah, tapi bisa. Saya kadang balap juga dulu pakai yang
tipe ini, bukan yang original banget. Kalau original banget kan mahal, tapi cukup lah ini. Bagus juga, gak ngaco dan gampang disetting. Nah, yang terakhir nih, untuk bagian knalpot gak ada lagi sih yang cocok dengan mesin saya, yaitu ROB. Jadi saya rekomendasikan dengan pakai ROB ini. Pada pakai harian, tapi pakai ROB ini, kebayang nggak tuh menggelegarnya? Sebenarnya saya nggak bilang mau pakai knalpot apa nggak, cuma dia udah bawa sendiri ROB, kayaknya tuh udah ngerti banget itu. Cuman sayangnya gantungannya dia hilang. Jadi pakai yang begini, kepaksa. Kurang cantik sebetulnya ini. Kalau kesana pakai ROB-nya bisa sih, cuman waktunya mepet. Penasaran nggak suara knalpotnya kayak apa? Check it out. Sebelum menyalakan mesinnya, saya akan sedikit bercerita mengenai spek mesin ini. Yang pertama dari ukuran piston, pistonnya pakai ukuran 58 mili atau bisa juga pakai Sonic standar atau CS1 standar. Lalu untuk ukuran klep 2824 per klep sudah pasti pakai MTN yang ukuran 34 model studio. Lalu untuk kompresinya sendiri kita bikin rendah karena ini motor buat harian, juga biar durability-nya panjang, awet, ya kita bikin rendah dan disesuaikan harian. Oke, untuk itu mari kita nyalakan. Berani ngegeber motornya guys, nanti tetangga pada bangun, laporan ke RT saya diusir. Gimana suara knalpotnya? Halimpu kan? Jadi saya senang pakai ROB itu, apa ya, suaranya agak ngebas itu, nggak cempreng. Kalau yang lain agak cempreng sedikit. Jadi dan ini juga suaranya nggak begitu keras karena kompresinya kan rendah juga, jadi sesuaiin. Apalagi ya, udahlah, videonya segitu dulu aja. Video dari bikin motor 150cc harian ini, maaf kita nggak bisa nyobain di jalan dan finish dari di jalan karena saya emang jujur nggak bisa, saya bukan freestyler. Oke, segitu dulu dari saya, pasti bye bye.